Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya, gitu ya. Kalau sebelumnya kita belajar persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik singgungnya, nah sekarang persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya atau M. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi dari lingkaran pusat 0,0 jari-jarinya R kan seperti ini. Nah, ini ada ilustrasi gambar lingkarannya. Nah, kita akan membuat sebuah persamaan garis singgung seperti kemarin ya. Ini ada garis yang menyinggung lingkaran. Nah, kalau kemarin diketahui titik singgungnya, nah kalau sekarang yang diketahui gradiennya. Gradien itu kemiringannya. Nah, gimana cara bikinnya? Ini juga sama ya, tergantung persamaan lingkarannya, tergantung jenis persamaan lingkarannya. Oke, langsung aja. Jadi, untuk persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 seperti ini, maka rumus persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya itu seperti ini ya. Y sama dengan mx plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, mungkin ada pertanyaan nih ya. Ini ada plus minus, apa itu plus minus? Maksudnya, ini garisnya berarti ada dua. Jadi ini nanti jawabannya akan ada dua. Bisa plus, bisa minus dalam penghitungannya. Kita lihat lagi garis ini ya, garis singgungnya. Nah, maka ada sebuah garis lagi yang gradiennya M juga gitu. Sehingga jawaban dari persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya itu pasti menghasilkan dua garis ya, pasti menghasilkan dua persamaan garis. Sehingga rumusnya ada plus minusnya. Oke. Nah, ini Y ya, kita tahu Y, M-nya itu gradien, R itu jari-jari ya. Oke, langsung aja kita coba contoh soalnya. Nah, ini misalkan tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 yang bergradien 3. Oke, kita coba jawab. Maka ini gradiennya udah tahu 3 ya, M-nya 3 udah ada, R-nya udah ada 2. Maka gampang, kita langsung masukin aja ke rumusnya ya. Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Ya, maka Y sama dengan M-nya 3, ganti sama 3, jadi 3X plus minus kita tulis ulang, R-nya 2 akar 3 kuadrat ya, M-nya kan 3 ditambah 1 ya. Jadi gampang, oke tinggal masukin aja ke rumusnya ya. Sekali lagi, sehingga kita hitung ini 3x plus minus 2 akar 10, karena ini 9 tambah 1 kan 10 ya. Nah, sehingga ini jawabannya ada 2. Kalau boleh kita tulis 2 kali. Jadi persamaan garis singgungnya itu yang pertama Y sama dengan 3x tambah 2 akar 10 pakai yang penjumlahan, atau yang satunya lagi Y sama dengan 3x min 2 akar 10 gitu ya. Oke, gampang banget. Jadi tinggal dimasukin aja M sama R-nya ya, M sama R-nya, gradien dan jari-jarinya. Oke. Ya, itu materi yang pertama untuk persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya khusus untuk lingkaran yang pusatnya 0,0. Jadi kalau lingkaran pusatnya 0,0 kan seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1 ya. Oke, sekian dulu, semoga bisa difahami. Thank you for watching, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.